Biasanya Om ya, memang yang takut Om mati itu adalah Onat. Sebagaimana aku takut ayahku meninggal. Bahkan aku ada masa 1-2 tahun yang lalu itu apa? Sering bukain kamar bokap gua, Nan. Kenapa? Enggak lihat dadanya masih. Iya serius. Antik masih, juga, masih ada enggak ya, iya, 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 iya. Itu karena iya, sayangnya, khawatirnya. Sayang. Bahkan Om apa aku cekin. Serius, serius. Enggak aku cek saking itu, ayah ibu. Iya. Ibu masih sehat juga. Masih sehat, sehat juga alhamdulillah. Ayah ibu. Bahkan Kak, ini apa, Pak? Apaan? Tadi ngomong apa? Alhamdulillah. Kenapa sih? Biarin kan? Iya, gue pun dengerin. Iya, gue lagi berijik. Kebiasaan ngomong kita kan gitu. Iya, kebiasaan kan. Alhamdulillah. Iya, sama kayak Eca atau Eca gitu. Ini kalau puji Tuhan kayak susah gitu ya. Iya. Lebih familiar aja. Lebih familiar aja. Dan itu kan kayak udah jadi bukan kata yang identik dengan satu agama kan, karena kita mayoritas muslim, kayak udah kayaknya semuanya jadi udah orang Indonesia itu, ya. Tuh pakai bahasa itu. Pak, tapi papa suka ngomong di rumah ya, nauzubillah min dalik itu apa sih, Pak? Ya itu yang lo sebut barusan. Iya, itu katanya. Itu kayak lagi apa sih, Pak? Kartun menggambarkan bahwa tiga lagu lo lah yang aneh. Ya kan? Oh, pakai nauzubillah min astaghfirullahalazim lagi. Iya, kayak gua kembali kepada Allah atas semua itu gitu. Nah, kayak min dalik udah paling berat lo itu. Itu paling berat. Iya. Kalau di rumah sering banget ngomong itu. Itu kayak udah jijik udah, banget udah, gitu. Udah parah lah udah. Iya. Itu kalau bokap gua Allah yahdik. Iya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Itu orang Arab kalau marah biasanya Allah yahdik. Supaya dapat hidayah. Supaya dapat hidayah lu. Oh, kalau gua masih nauzubillah min dalik, bokap gua sering banget lu ngomong gitu. Sama itu mah parah juga itu. Itu parah. Parah nauzubillah min dalik. Parah itu kalau di Islam. Iya, kalau di Islam. Tuh, benar. Astagfirullahaladzim masih baru kaget. Iya. Kalau astagfirullahaladzim itu atas keparahan kita, kita memohon ampun kepada Tuhan. Kalau naudzubillah min dalik atas keparahan orang, kita memohon perlindungan biar gak kena ke kita. Bokap gue masih udah jijik sama gue. Makanya lo, ah, indah.